Usai lawatan ke Kabupaten Wonosobo, bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyapa ratusan petani di Temanggung, Jawa Tengah. Ya, dalam safari politiknya di daerah tembakau ini, Gibran menyerap keluhan petani dan juga berjanji akan mencari solusi terkait dengan langkah dan mahalnya harga pupuk. Hal ini diungkapkan Gibran saat menyapa dan juga berdialog dengan warga yang merupakan petani di Desa Gondang Winangun, Temanggung. Menurut para petani tembakau, harga pupuk saat ini sangat mencekik, ditambah pengairan yang buruk di saat kemarau seperti saat ini. Kita tampung keluhan-keluhan dari para petani ya, masalah pupuk, masalah pengairan, masalah harga. Kalau masalah pupuk langka itu gimana mas? Ya itu nanti harus dicarikan solusi. Kasihan kalau pupuknya langka, nanti kualitas tembakonya juga turun, nggak bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ini tadi harganya 50 tadi. Solusinya apa mas? Solusinya. Nanti kami carikan solusi gitu. Terutama untuk pasokan.